Satu lagi, tim Istana Nguti Kaworo menceritakan legenda Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci adalah anak putri Jenggolo Manik yang konon memiliki kecantikan luar biasa. Tidak sedikit kesatria bertekuk hatinya untuk menjadikan Kili Suci sebagai istrinya. Ternyata kecantikan itu menyentuh hati dua orang raja meski dilihat dari fisiknya bukanlah raja manusia biasa. Kedua raja itu berkepala lembu masing-masing bernama Raja Lembu Suro dan Mahisasuro. Mereka dimabuk kepayang karena begitu cintanya kepada Dewi Kili Suci dan akhirnya menyatakan keinginannya untuk mempersunting dijadikan istrinya. Bagi Putri Jenggolo Manik ini tentu susah untuk menolaknya. Namun, untuk menyatakan secara langsung ketidaksukaannya, dia tidak punya cara. Akhirnya muncul ide sebagai upaya untuk menolak cinta keduanya. Dibuatlah sayembara yang kalau dipikir tidak masuk akal karena permintaan sang dewi itu tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yakni membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut, yang satu harus berbau amis dan satu lagi wangi. Kedua sumur itu harus diselesaikan hanya dalam waktu satu malam, selesai sebelum ayam berkokok. Namun karena Lembu Suro dan Mahisasuro sangat sakti, permintaan Dewi Kili Suci itu bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Belum puas atas hasil itu, Dewi Kili Suci kembali membuat sayembara. Kedua raja itu harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur itu benar-benar berbau wangi dan amis dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Karena keduanya dimabuk kepayang, tanpa memperdulikan risikonya akan permintaan itu pun dilaksanakan. Meski sumur yang dibuat itu sangat dalam, tidak disangka di saat keduanya sudah berada di dalam sumurnya masing-masing, Dewi Kili Suci memerintahkan para prajurit-prajurit Jenggolo untuk menimbun keduanya dengan batu agar keduanya mati. Namun sebelum Lembu Suro meninggal, dia melontarkan sumpahnya yang isinya merupakan luapan sakit hati dan balas dendam yang ditujukan pada masyarakat Kediri. Yoh, wong Kediri kabeh, besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Yoiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung. Akhirnya untuk menangkal sumpah itu, hingga kini masyarakat Kediri secara rutin menyelenggarakan selamatan berupa larung sesaji sebagai upaya menolak sial agar warga Kediri selalu selamat. Itulah legenda Dewi Kili Suci, persembahan dari INK Istana Nguti Kaworo.